Nak masuk ton. Awakmu. Saiki nak wis kenal karo aku, wis kenal karo Afifah. Aku seneng karo Afifah, endi jare bocah Afifah? Tak takok aku sing iki. Engko nek sampean salah milih gak sido. Sampeyan milih gak sido salah. Ayo pilih sing endi? Netek gak apa-apa nek gak lek demok. Nek awakmu menungso tak bagi salah. Pak menungso akeh lumuti nak yo. Ojo ndelok bener e. Salah. Aku sing getun sopo yo. Ayo. Ayo. Woi, nak tengah lo salah, nak yo. Ketemu tiang, nego. Kalau pun mau akad jual beli, harusnya barang yang akan dibeli itu sudah ditempatkan. Dalam segi kan aku lagi ini kembang-kembang awal bagian dari adat. Kalau jual beli kan barangnya harus dijadikan. Aku kan mau genah hati dagang aku sing nomor loro, anak sing nomor loro. Akate beli yang dua atau beli yang satu? Kamu mau beli yang dua apa yang satu? Beli yang dua. Kamu beli yang nomor satu, berarti harus ketok barangnya nomor dua satu. Kalau kamu pilih yang nomor dua, berarti barang nomor dua harus diperlihat. Kalau enggak diperlihatkan berarti ijab kabulnya tidak boleh berarti kalau apa-apa nanti. Ayo, kita luar hukum dulu. Luar hukum. Jangan dipermainkan hukum. Kalau nanti salah kamu enggak bisa bawa pulang. Enggak jadi suami istri loh ya. Ini hukum loh, jangan main-main hukum. Walaupun permainan hukum tetap hukum. Oke, hukum. Jangan makan hukum. Kalau kamu tadi bilang akad jual beli, hati-hati. Doror. Soalnya nih kan aku. Ya. Niki ngandel. Niki kula rubah. Doror. Siap pulang kecewa. Untuk hukum saya siap pulang kecewa. Nah. Doror makan hukum. Doror kan. Dari Mojokerto jangan pola-pola mainkan hukum. Berarti kalau akad jual beli berarti dagangannya harus jelas. Kalau ada cacat coba aja tahu dijelaskan. Enggak boleh ditutup-tutupi. Jangan mempermainkan hukum. Untuk dibeli selama-lamanya. Kalau cacat nanti bisa cacat hukum. Itu. Saat ini perlombaan enggak gini caranya. Kalau pada gini. Saat ini dagangan kula anu napa? Kula buka ngoten mawon. Nggih. Kalah maneh iki. Pengen jaman wali sayembara bukan untuk jual beli sayembara. Zaman kewalian ini sayem barah yang dapat berarti dapat tadi hadiah.
bukan hukum jual. Ayo siap Pak kecewa. Lah ini kok datang. Ini malah datang pula. Yes. Halo Bu.